Tutorial pengisian kartu rencana studi. Pertama, kunjungi sso.udb.ac.id. Kemudian inputkan username dan password yang dimiliki. Pilih menu mahasiswa.udb.ac.id untuk masuk ke halaman akun mahasiswa. Pada halaman biodata mahasiswa, inputkan data pribadi dengan lengkap dan jangan terlewatkan. Jika sudah menginputkan data dengan lengkap, simpan data tersebut dengan menekan tombol simpan perubahan biodata. Kemudian untuk pengisian kartu rencana studi, bisa pilih menu KRS. Setelah masuk ke halaman KRS, tekan tombol tambah kelas reguler. Pilih kelas perkuliahan yang akan diambil dengan cara menekan tombol centang. Setelah itu tambahkan kelas perkuliahan. Langkah terakhir, mahasiswa dapat mencetak kartu rencana studi tersebut. Kemudian bagaimana jika mahasiswa ingin mengambil kelas perkuliahan lain? Jika mahasiswa ingin mengambil kelas perkuliahan lain, maka pada halaman kartu rencana studi, mahasiswa dapat menekan tombol tambah kelas angkatan lain. Kemudian pilih kelas perkuliahan yang akan ditambahkan pada form KRS. Jika sudah, tambahkan kelas perkuliahan. Setelah muncul kelas perkuliahan yang dipilih pada form KRS, mahasiswa dapat mencetak form penambah kelas yang kemudian dapat dikonsultasikan ke pembimbing akademik. Jika pembimbing akademik menyetujuinya, maka status kelas perkuliahan pada form KRS akan berubah menjadi diterima. Langkah terakhir yaitu mahasiswa dapat mencetak kartu rencana studi tersebut.